Halo, kembali lagi di channel Dodi Satria. Pada video sebelumnya, saya mengulas tentang manfaat pasta gigi itu untuk menghilangkan jerawat yang ada di muka ataupun di daerah yang ingin teman-teman hilangkan jerawatnya. Namun pada video kali ini, saya akan mengulas lagi manfaat pasta gigi itu untuk menghilangkan komedo maupun bercak-bercak kotoran yang ada di wajah teman-teman semua. Tetapi kembali lagi, sebelum kita masuk ke topiknya, saya minta dukungan teman-teman semua untuk berlangganan video terbaru saya dan mendukung channel ini dengan cara klik subscribe. Jangan sungkan-sungkan ya, soalnya subscribe itu gratis, nggak bayar loh. Nah, bagaimanakah cara menggunakannya? Kita ambil pasta gigi, mereknya apa saja boleh, tapi kali ini saya menggunakan Pepsodent ya. Kita ambil Pepsodent secukupnya seperti ini. Lalu kita gosokkan Pepsodent ke semua bagian yang ingin kita hilangkan kotoran komedo yang ada di wajah kita secara merata. Sampai merata semuanya. Setelah itu tunggulah sekitar 5 sampai 10 menit. Sesudah 5 sampai 10 menit, lalu kita ambil air sedikit dan kita gosokkan sampai betul-betul Pepsodent ini berbusa ya. Sampai dia berbusa seperti ini, terus digosok. Lakukan cara ini setiap hari sampai mendapatkan hasil yang maksimal untuk menghilangkan komedo yang ada di wajah teman-teman maupun kotoran yang ada di wajah. Sekitar 5-10 menit kita gosok, lalu kita bilas. Kita cuci dengan menggunakan air bersih. Nah, lalu coba perhatikan dan berkacalah hasilnya. Jika kurang maksimal, ulangi kembali cara ini di sore harinya. Jadi, lakukan cara ini satu hari dua kali, pagi dan sore. Setelah sudah hilang, maka bisa teman-teman stop ataupun hentikan ya cara menghilangkannya. Nah, sudah dirasa cukup seperti ini, maka ini tipsnya mudah dan tentunya pasti tidak memerlukan biaya yang sangat mahal dan ada di sekitar kamar mandi semua orang atau di kamar mandi kita. Demikian cara untuk menghilangkan komedo maupun kotoran yang ada di wajah teman-teman semua. Jangan lupa berlangganan video-video terbaru saya lainnya dengan cara klik subscribe. Terima kasih.